Eh, ada Kang Des. Wih, Pak Haji, alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu nih, Kang? Ada yang bisa dibantu, Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Nah, okay. Pak Haji, nah, kita mau bagi-bagi informasi. Siap. Mobil bekas yang sekiranya bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman. Nah, insya Allah mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang ingin membeli kendaraan mobil bekas tentunya. Amin, amin, amin. Yang relatif dan kondisi yang bagus. Insya Allah. Nah, kita mengutamakan kualitas, Kang. Oke, alhamdulillah. Amin. Nah, Pak Haji. Nah. Ini di showroom KB Mobil Indo. Ya. Minta izin alamatnya, Pak Haji. Alamatnya di WTC Serpong, P5, ya. Kota Tangerang. WTC Serpong P5 Kota Tangerang. Kota Tangerang. Selatan ya masuknya ya. Nah, Pak Haji, izin nomor telepon Pak Haji boleh disebutkan. 0812 ya. 8571 ya. 8049. Nah, itu nomor telepon Pak Haji Ferry. Ya. Semoga teman-teman yang nonton barangkali ada yang mengenal Pak Haji Ferry, langsung japri WA aja. Amin. Sama-sama, Kang. Doa api doanya aja yang penting. Kabul, insya Allah. Amin. Nah, Pak Haji, di AB Mobil Indo ini stoknya apa aja nih, Pak Haji? Kita mobil-mobil yang fast moving ya, rata-rata ya kebutuhan masyarakat umum. Kita sesuaikan dengan segmennya kita. Oke. Ya, mobil yang apa segmennya yang di bawah 150 lah, Kang, kayak gitu. Siap. Nah, kita mulai, Pak Haji ya. Boleh. Nah, ini ada mobil Honda Brio. Ya, Honda Brio 2015, Kang. 2015. Matic, Kang. Bertransmisi otomatis. Otomatis. Pajaknya di bulan 6 panjang ya, Pak Haji? Oh iya, kalau kita masalah pajak harus. Tuh. Iya enggak? Untuk kilometernya kira-kira berapa, Pak Haji? Kalau KM-nya kurang lebih sekitar 60 ribuan ya, Kang? 60 ribu satu record. Dan ini full set ya, maksudnya ada buku servis dan ada kunci cadangan. Nah, kunci cadangannya ada. Nah, ini ada. Nah, teman-teman, beberapa penjual mobil tidak semua melengkapi dengan full set. Full set itu ilustrasinya seperti sudah ada kunci cadangan dan ada buku servis. Servis record, teman-teman. Nah, Pak Haji, ini ya. Kilometer 60.000. Berarti masih kondisinya bagus sekali ya. Dengan tahun yang ya, hal yang seperti itu memang kita prioritaskan seperti itu, Kang. Betul. Karena kita jual kualitas. Betul. Iya kan? Selain apa kondisi harus bagus, harus prima. Betul. Juga apa kelengkapan dokumen juga kita harus siap. Betul. Harus memang misalnya apa sudah teruji. Nah, seperti itulah. Betul. Nah, supaya pemilik apa si pemakainya juga atau si peminatnya juga udah nyaman belinya. Oke. Gitu loh. Oke. Nah, keunggulan atau benefit membeli mobil di AB Mobil Indo itu apa yang bisa didapatkan kira-kira, Pak Haji? Mohon diterangkan. Pertama, ya kan apa STNK kita harus panjang. Oke. Supaya bisa memberikan kenyamanan kepada si pembelinya. STNK panjang, hidup semua ya. Hidup, dan harus panjang. Oke. Kondisi harus prima. Oke. Dan yang ketiga, kita memberikan jaminan mesin itu selama 1 tahun. Oke. Garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun. 1 tahun. Oke. Apalagi, Pak Haji, kira-kira? Ya, sementara itu tinggal nanti apa yang bisa kita kembangin, apa yang pembeli butuhkan, selagi memang masih ada apa margin buat kita akan kasih. Oke. Ya. Nah, berikut tadi benefit-benefit apabila teman-teman membeli mobil di AB Mobil Indo lewat Pak Haji Ferry atau ownernya langsung dengan Bang Abdul. Ya. Nah, Pak Haji Ferry, ini ya. 120 juta ya. Ya. 120 juta harga ini masih bisa nego tentunya ya. Iya. Nego-nego langsung aja bypass ya. Siap, sambil ngopi bareng. Baik, sambil kita ngopi, sambil Bang. Ngobrol. Nyantai, Kang. Ngadu kopi, ngadu bako ya. Nah, kira-kira untuk paket kreditnya memberikan DP yang relatif lebih murah atau ya, kalau data konsumennya memang memungkinkan segala macam, enggak menutup kemungkinan kita kurang dari apa 15 juta. Oke.
DP 15 juta masih bisa kita kurangin. Selama memang datanya itu bagus. Kalau angsurannya insya Allah kalau kayak model ini sekitar 3,6-an ya, Kang. 3,6 kurang buat lebih. Buat 4 tahun ya. 4 tahun ya. 35-36 range-nya ya. Iya, range-nya ya. Dan itu bisa lewat proses syariah ya tentunya ya, Pak Haji ya. Insya Allah. Pokoknya apa yang membuat apa konsumen nyaman, mau pakai apa beliau? Betul. Ya. Mau konvensional bisa dilayani. Siap. Mau syariah pun siap melayani. Oh iya. Online 24 jam. Amin, amin, Kang. Oke. Okay. Referensi, rekomendasi. Asik. Oke, okay, selanjutnya. Yang mana? Yang ini. Oh, ini. Ini. Nah, ini mobil Sigra tahun 2019, Kang. 19. Manual ya, Kang? Manual. Manual, Kang. Pajak gak berplat ganjil. Iya. Pajaknya Juli 2023. Iya, benar. Masih panjang banget ya. Tadi. Kilometernya Pak Haji kira-kira berapa? Kurang lebih sekitar 90 ya, Kang. 90.000 kilometer. Iya. Sigra tahun 2019, iya. Transmisi manual, tipenya tipe R ya, Pak. Tipe R. Tipe R. Baik, kilometernya sudah mencapai 90.000. Iya. Nah, teman-teman sudah jarak sekitar 3 tahunan ya. Iya. Kalau untuk kilometer 90.000 menurut saya masih relevan. Itu. Nah, Pak Haji, untuk harga dibanderol berapa kira-kira? Ini kurang lebih di sekitar 120 ya, Kang? 120 juta ya. 2019. Iya. Masih bisa nego, Pak Haji ya? Ya, kurang-kurang dikit ya pastilah. Ya paling enggak di Pak Haji ini nego aja langsung. Harganya insya Allah bisa dimusyawarakan sesuai kantong teman-teman semua. Iya. Nah, di sini ya, enggak usah khawatir. Jangan bilang harga di sini mahal. Insya Allah harga di sini benar-benar rekomendasi. Kayak kompetitif lah harga, Kang. Langsung by phone aja sama Pak Haji Ferry atau Bang Abdul. Iya. Untuk harga kita negosiasi kekeluargaan, teman-teman. Nggak usah khawatir, sekali lagi ya. Oke, okay. Okay, selanjutnya. Siap. Ada lagi mobil Honda Brio tipe S, Kang, ini, Kang. Tipe S, bertransmisi manual ya. Tapi apa manual kondisinya? Apa enggak, matic, Kang. Oh, matic juga. Tapi kondisinya enggak mengalami yang baru-baru ya, Kang. Oke, okay. Ini tahun berapa, Pak Haji? 2015, Kang. S matic, Kang. Brio S matic tahun 2015. Pajaknya di bulan Juni panjang tahun depan. Dan berplat ganjil. Untuk KM-nya masih 60 ribuan juga nih, Kang, ini. Kilometernya masih 60 ribu. Wah, nah itu dia. Makanya kita bilang, ya kan, apa walaupun dia tipe S, matic, tapi nggak kalah dengan yang tahun-tahun baru, Kang. Nah, boleh test drive. Nah, itu. Jadi kita jual kualitas dan kondisi. Nah. Luar biasa. Layak pakai, nggak ada danda. Itu penting. Nah, ini plat nomornya daerah Tangerang Selatan ya? Iya. Benar, Tangerang Selatan ini. Oke. Untuk harganya, Pak Haji, kira-kira? Ini di apa? Di 116 ya, Kang? 116, ya. 2015. 2015. Oke. Untuk kreditnya, Pak Haji, kira-kira? Kalau kita ngambil DP standar deh, gitu ya kan, nggak perlu 20, 15 juta cukup. 15 juta. Angsuran di 3,3. Angsuran 3,3. Iya. Oke, 3,3 DP 15 juta. 15 juta. DP-DP-nya masih bisa kurang kali. Asik. Tenang. Pokoknya selama apa datanya bagus, bener. Mendukung segala macam, kita bantu. Iya. Iya kan? Nah, teman-teman, jadi enggak usah khawatir. DP ceper pun Pak Haji siap bantu sampai deal, sampai mobilnya terparkir di garasi rumah Anda. Amin. Ya. Oke, kita selanjutnya lagi. Oh, ini Kalia, Kang. Toyota Kayla tahun berapa nih, Pak Haji? 2017. 2017. Yeah. Itu transmisinya kira-kira? Transmisinya matic, Kang. Transmisi otomatik. Kayla 2017 bertransmisi otomatik warna putih. Nah, seger banget nih mobilnya. Yeah. Enggak layu dan waduh, cakep banget deh. Kita kalah ganteng, Kang, sama dia, Kang. Plat nomornya ganjil. Iya. Yeah. Pajaknya Januari 2023. Panjang banget, teman-teman. Kilometernya, Pak Haji? Kalau kilometernya sekitar 60 ribuan, Kang. 62 ribu, pastinya ya. 60 ribu. Nah, Pak Haji jual berapa untuk open price-nya? Kalau open price-nya kita di apa di 122, paling di 120 ya, kita masih bisa kurang di 120. 120 masih bisa nego. Kan? Masih bisa nego. Apa yang nggak bisa di AB Mobilindo? Nah, ya kan? Nego keras sama Pak Haji. Yeah. Ini Suzuki R3 tahun 2000 berapa, Pak Haji? 2014, Kang. 2014. Ya. Bertransmisi? Manual, Kang. Manual. Ya. Tipenya GL apa GL? GL, Kang. GL 2014. Iya. Bertransmisi manual. Warna hitam. Iya. Pajaknya bulan 6 juga Juni, panjang tahun depan, teman-teman. Iya.
dan plat nomornya ganjil, teman-teman. Untuk alamat SNK daerah Jakarta ya, Selatan kayaknya ini. Selatan ya. Iya. Untuk alamat SNK Jakarta Selatan maksud saya. Di harga 120-an, Kang. 2014 tipe GL bertransmisi manual. Pajaknya panjang, kilometernya berapa kira-kira? 80.000, Kang. Kilometernya 80.000. Iya. Makasih, rendah-rendah semua ya kilometernya, teman-teman ya. Di sini aman, nggak ada puteran, teman-teman ya. Kalau mau kredit ya kurang lebih DP 15 juta. Oke. Angsuran 3,1 ya. Tadi sama ya. Ya, insyaallah diberikan, diprioritaskan pakai leasing yang benar-benar sangat ya, kita pasti memberikan leasing atau finance yang betul-betul kompetitif dan bisa dipercaya. Oke, selanjutnya ada lagi nih Pak Haji. Toyota Veloz bertransmisi otomatis Pak Haji ya. Iya. Yang 1,5 ya, Kang? 1,5. Iya. Bertransmisi otomatis. Pajaknya di bulan 11 November. Iya. Alamat SNK Tangerang Kota. Tangerang Kota. Plat nomornya genap, teman-teman. Oh, iya. Warna hitam. Nah, ini mobilnya cakep banget nih Pak Haji nih. Iya. Nah. Ini KM-nya di 108 kurang lebih, Kang. Ban-ban masih tebel, oh, iya. Bodi masih bagus. Kilometernya 100? 108, Bang. 108.000, yeah. 2013. 2013. Masih cukup relevan, teman-teman ya. Untuk di, tahun 2013. Kalau harga kita di range di 132-an. 132-an nego. Tahun 2013. Yeah. Nego banget deh, Pak. Wah, nego banget. Nego banget. Kalau mau kredit, apa yang nggak bisa kita bantu. Nah, ya. Pak Haji, untuk DP-nya kira-kira berapa? Kurang lebih sekitar 15 jutaan ya. 15 jutaan ya. Nah, ya. Itu 15 juta teman-teman masih bisa nego. Diobrolin lagi sama ya. Beliau. Untuk angsurannya juga nggak beda-beda jauh. Nggak beda jauh, Kang. Sekitar sama juga, seperti yang lain, Kang. 3 tujuan, ya. Lebih ya di bawah 4 jutaan ya. Di bawah 4 jutaan, tinggal Kang. Ngobrol langsung aja sama Pak. Siap. Biar ketemu leasing yang backup, harganya murah, rate-nya murah. Jadi, selanjutnya. Oh, ini Calya 2017. Baru masuk nih. Nah, ada lagi nih. Ini baru masuk nih. Seragam nih. Tahun 2000. Ini 17. 2017. Pajaknya di bulan 10 Oktober 10, ya. 2022 untuk alamat SNK Jakarta Utara berplat ganjil. Nah, ini transmisinya otomatis ya, Pak Haji? Otomatis. Otomatis. Teman-teman, kilometernya berapa nih, Pak Haji? 40.000. Baru mencapai 40.000 kilometer. Pak Haji, untuk harga ya. Berapa kira-kira? Kalau untuk harga sama, kita dengan itu di 120-an, Kang. 120 juta ya. Ya. Masih bisa nego banget. Masih nego banget. Oke, kita siap. Selanjutnya lagi. Pak Haji, waduh, bagus banget nih Pak Haji nih saya lihat nih. Iya. Avanza tipe Veloz ya. Veloz 2015, Kang. 2015. Ya. Pajaknya di bulan 6 tahun depan ya, panjang banget ya. Benar. Plat nomor ganjil untuk daerah Jakarta Utara juga ya kayaknya. Iya. Nah, warna putih, mobilnya seger banget teman-teman. Bertransmisi otomatis. Kilometernya berapa Pak Haji? Kilometernya cuma 40.000, Kang. Kilometernya 40.000 tahun yeah. 2015 ya. Iya. Yeah. Wow. Berapa tadi diulangin? 40.000, Kang. 40.000 2015. Asli, Pak Haji. Asli, record. Wow. Dan kebetulan sold out, Kang, tuh. Sold out juga ya. Iya. Udah di DP. Iya. Aduh, sayang Atrano buat teman-teman Delosa yeah. ini. Matic pula warna putih, pajaknya di bulan 6 Juni, panjang. Plat ganjil, platnya bagus banget ya, Pak Haji. Aduh, bagus. Sayang ya. Berapa? Iya. Bocoran harga berapa, Pak Haji? Di 145 ya. 145 masih bisa nego ya tentunya. Iya. Ya? Iya. Sudah okay. Laku. Oke. Siap. Ya gini sold, teman-teman. Iya. Nah. Sudah sold out. Sudah sold out juga. Cuman 80 juta kurang. 80 juta kurang ya? Wow, recommended banget. Ya. Kondisinya seger loh, Pak Haji. Ya. Sayang banget ya. Ya. Atau buat teman-teman De Rosa di sini loh, Pak Haji. Harusnya ya. Udah pada ngintip. Ya. Ya kalau kayak model gitu selama udah ada lebih kita buang. Benar. Nah, teman-teman, ada lagi mobil yang sangat best seller di sini. Iya. Mobilio tipe E ya, Pak Haji ya. Ya. 2016 berplat genap. Daerah utara juga ya. Iya. Pajaknya Mei tahun depan. Iya. Benar. Warna putih. Bertransmisi otomatis. Otomatis. Nah, kilometernya Pak Haji kira-kira berapa? Ini kilometernya 70.000-an. 70.000 lagi teman-teman. Ini wow. Baru apa? Kemarin malam nih saya ambil kemarin malam nih. Wow. Kilometernya 70.000. Iya.
tahun 2016, ya. Tipe Matic pula. Iya. Ini dia nih. Ayo, harganya berapa aja nih? Teman-teman ya. Udah penasaran nih. Iya. Saya kasih buka di harga 50 sampai 155 range-nya. Buka harga 155 sampai 150. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah, teman-teman, sama Haji Perry enggak kaku-kaku amat. Iya. Masih nego. Dikasih gas price buat teman-teman saya ya. Dan nah. Jangan lupa kalau beli di AB Mobil Indo, oke. Okay. Dia kredit kalau macam diberikan jaminan sama mesin 1 tahun. Oke. Okay. DP-nya bisa 15 jutaan juga ya. Insya Allah kita bantu selama data baik. Nah. Ya, nah. Betul, betul, betul. Nah, teman-teman. Mobilio tipe S warna putih benar-benar dicari orang, kilometernya pun masih sangat rendah ya. 70.000 km. Pajaknya panjang. Apalagi insyaallah enggak ada PR, mobilnya tinggal gas. Aman ya meter. Amin. Makanya kalau kayak model AB Mobil Indo, dia tidak memberikan janji tapi dia memberikan solusi. Nah, di sini AB Mobil Indo bukan memberikan janji tapi memberikan solusi. Solusi dan win-win solution. Win-win ya. Solution, ya enggak? Intinya gini. Apapun yang ada minat dengan nasanya Pak unit di AB Mobil Indo, okay. Silakan menghubungi Derosa atau langsung ke nomor telepon yang saya sebutkan tadi. Oke. Okay. Ya, gak usah sungkan, gak usah ragu, kita ngopi bareng, ngobrol bareng. Sama Pak Haji orangnya benar-benar bermasyarakat. Amin. Ya. Amin, amin. Pak Haji Perry ya namanya ya beliau, nomor teleponnya nanti di. Siap. Di sini. Siap, siap. Oke, teman-teman, berikut yang tadi telah kita ulas ya. Ya, siap, Kang. Semoga mobil-mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi teman-teman yang mau membeli mobil baik cash ataupun kredit. Kredit konvensional ataupun syariah, beliau siap bantu, siap. Siap. Ya. Oke, teman-teman. Oke. Okay. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari segi penyampaian tampilan. Saya Derosa Auto dan dengan Haji Perry dari AB Mobil. AB Mobil Indo. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.